Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3 semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian baik-baik semuanya. Anak-anakku, pada pertemuan dulu di kelas 1 hanya cara melancarkan menggunakan mouse ya, tujuan pembelajarannya. Di kelas 2 yaitu menggabungkan sebuah shape. Kali ini di kelas 3 kalian lebih belajar kepada gambar ya, menggambar bebas supaya terbangun pola kreativitas. Bisa kalian menggambar pemandangan, bisa menggambar kota, bisa menggambar mobil, pesawat dan lain sebagainya. Intinya kalian bisa mengenal beberapa tools yang ada pada Microsoft Paint dan kalian bisa mengaplikasikannya. Begitu anak-anak ya. Begitu anak-anaknya, lihat contoh yang diberikan Mr. Abbas. Anak-anak, berikut ini adalah tampilan daripada Windows 7 ya, kalian yang laptop atau komputernya pakai Windows 7. Untuk masuk ke aplikasi Paint, klik tombol Start, lalu All Program, lalu Aksesoris dan pilih Paint, maka tampil jendela Paint. Ya, atau cara lain kita tutup dulu. Klik tombol Start ya, seperti tadi. Tulis Paint, maka di atas ada Paint yang terbuka. Nah, jendela Paint bisa kita buka. Demikian anak-anak ya untuk Windows 7. Nah, adapun kalau menggunakan Windows 10 ya, kalian bisa klik tombol Start lalu All Application, apa? All Application, lalu kalian tarik ke bawah, maka pilih Windows Accessories. Windows Accessories di bagian tengah ada Paint ya, kita klik Paint maka terbuka jendela Paint. Begitu ya anak-anak untuk Windows 10. Kali ini Mr. Abbas akan menggunakan Paint X ya, karena menggunakan iMac untuk Microsoft Windows 7 dan Windows 10 bisa menggunakan Paint. Ya, kali ini Mr. Abbas akan menggunakan Paint X. Mister cari program Paint X. Ya, ini Paint X ya anak-anak. Selanjutnya untuk ya, kali ini Mr. Abbas akan membuat menggunakan Paint X. Mr. Abbas harus menjelaskan satu-satu tadi karena ada yang menggunakan Windows, iMac dan Windows 7 ataupun Windows 10. Anak-anak, Mr. Abbas, ini adalah lembar kerja kita ya. Ini bisa kita gedekan nih, lihat panahnya ke dalam dan keluar ini. Ini untuk mengecilkan, di drag ya, ditahan mouse-nya biar supaya kita bisa menyesuaikan ukuran yang kita kehendaki. Ya. Begitu anak-anak ya, kalian paham tentang ini harusnya ya. Selanjutnya ini untuk mengcopy objek, meletakkan objek untuk menseleksi ya. Ingat ya, ini kelas 2, kelas 1 sudah kita pelajari. Kita langsung belajar untuk pemandangan. Kalau kali ini ya, bebas kalian membuat. Mr. Abbas akan mengajarkan tentang pemandangan. Kalau kali ini kalian bisa, boleh pemandangan kota juga boleh ya. Nah, anak-anak, setelah ini kita buat, Mister akan membuat jalan menggunakan lines ini ya, menggunakan garis. Ini Mister Abbas buat. Terus Mister Abbas buat lagi lebih lebar jalannya. Nah, setelah itu Mister akan memberikan pewarnaan. Mister Abbas ini pakai fill color nih. Nah, sudah jadi gunungnya ya. Ini jangan sampai ini bolong, nanti dia tembus ke langit. Sekarang warna langit. Nah, sudah terlihat ya anak-anak ya. Pemandangan sudah mulai jadi. Sekarang Mr. Abbas memberikan warna tepian. Terus Mr. Abbas memberikan warnanya, ada color one. Mr. memilih warna di sini. Nanti jalannya abu-abu. Sekarang untuk memberikan warna putih, garis jalannya kita bisa membuat line ini. Kita buat seukuran garis putih ya. Paham caranya anak-anak? Semakin ke sini dia semakin terlihat besar. Nah, ini latih sabar ya. Kalian harus bersabar.
Oke, setelah jalan sudah jadi, kita bisa menggambar burung anak-anak di sini warna hitam, diklik ya. Kok kayak angka 3, Mister? Ya, karena dia dari jauh ya. Jadi hanya terlihat sayapnya sedang mengepakkan. Jauh nih. Loh, Mister ini kok ada warna, ini ada color 1 dan color 2 ini. Ya, kita samakan untuk menghapus nih. Ya, kita hapus nih. Ya, ini cara menghapus. Ya, jadi warnanya sama lagi. Nah, ini butuh kesabaran. Paham anak-anak ya? Setelah itu kita bisa membuat awan. Membuat apa anak-anak? Awan. Ya. Loh, awannya kok nggak kelihatan? Karena warnanya belum kita ganti. Warna putih nih ya, awannya. Bisa kita gedein ini nih untuk membesarkan. Awan satu, terus habis itu kita membuat awan kedua ya. Nah, ini fungsi copy anak-anak, bisa kita copy ya, ini copy. Nah, ini kita letakkan base. Nah, ini latihan nanti bisa digunakan di Microsoft Word, di program-program yang lain, baik desain itu copy dan paste. Ini kita perlukan apa anak-anak? Copy dan paste ya. Mister, ini awannya kok ada hijau-hijaunya? Nah, ingat ini ada color 1, kita beri warna yang sama. Color 2 juga kita beri warna yang sama. Kita bisa menghapusnya dengan ukuran yang besar. Nah, harus sabar. Nah, harus sabar ya, sampai dia terlihat. Gitu anak-anak ya. Ya, boleh nanti kalian pemandangan kota juga boleh. Sekarang awannya dikasih warna putih. Kasih warna apa anak-anak? Warna putih. Nah, mulai terlihat bagus ya. Ini kalian lanjutkan, Mr. Abbas, hanya memancing kreativitas kalian. Ini bisa nanti tambah matahari ya. Bisa nanti ada layang-layang yang sedang terbang atau layang-layang yang sedang putus. Ini musim layangan ya. Nah, ini ada namanya tombol save untuk menyimpan. Tombol apa anak-anak? Save. Mister, untuk kembali nih awan nih sebelumnya undo dan redo ya. Undo dan redo ini sudah pernah kita ajari, tapi kalian semoga ingat dan dapat membuat lebih kreatif daripada Mister Abbas. Terima kasih anak-anakku, kalian kerjakan dengan semangat ya. Buat yang lebih bagus, jangan lupa beri nama dan kelas ya. Di foto hasilnya kirim ke Google Classroom atau kalau kesulitan kirim ke WA-nya Mr. Abbas. Oke anak-anak kelas 3 semuanya, terima kasih kalian sudah melihat yang contoh yang diberikan Mr. Abbas. Silakan kalian kerjakan tugas kalian menggambar yang lebih menarik daripada yang Mr. Abbas contohkan. Gambar yang lebih menarik ya. Nah, kirim pada ke Google Classroom dan bila mana ada kesulitan bisa di WA ke Mr. Abbas. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, selamat berkarya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.